Tabe, bro, Bray, kali ini Bunda kembali memberikan hiburan mengenai kehidupan karir dan keuangan zodiak Aquarius. Kita mulai dari bulan Maret, April, Mei. Seperti biasa, tetap semangat dan perbanyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bunda sapel dulu kartunya, lalu Bunda berdoa ya. Ya, Tabe, Bunda berdoa. Ya, Bunda kasih semangat bagaimana tentang kehidupan karir kalian maupun keuangan. Sekali lagi Bunda sampaikan ini hanya sebagai hiburan, semua kembali kepada Yang Kuasa yaitu ya Tuhan Yang Maha Esa. Energi keseluruhan zodiak Aquarius dari bulan Maret sampai bulan Mei. Maret, April, Mei, bagaimana energi keseluruhan kalian? Di sini sepertinya kalian yakin akan ada suatu kesuksesan dalam kehidupan karir kalian, akan berkembang, begitu pula dalam keuangan. Tetapi di sini energi sebagian, kalau Bunda tarik energinya ya, ada kebingungan. Di saat karir kalian membaik, justru ada permasalahan intern keluarga. Seperti itu juga yang Bunda tarik energinya. Ya, kita kembali bagaimana tentang kehidupan karir dan keuangan kalian di bulan Maret. Di sini di bulan Maret sepertinya kalian ada sedikit adu argumen dengan rekan bisnis kalian, atau ini mengenai pemimpin kalian. Nah, bila ini pegawai negeri, pegawai perusahaan swasta, mereka sedikit menyudutkan pekerjaan kalian karena dikarenakan mungkin rekan kerja kalian berusaha mencari muka. Seperti itu energi kalian dalam kehidupan karir Aquarius. Di sini pula banyak yang berusaha memberikan isu-isu yang kurang baik tentang pekerjaan kalian, tetapi kalian ini agak bingung ini, yang mana benar, yang mana salah. Seperti itu umpamanya tentang keuangan, sepertinya juga kalian akan sedikit ya pengeluaran agak banyak, bro, Bray, di bulan Maret. Tetapi di sini kalian sedikit cuek apapun yang terjadi tentang keuangan kalian. Kalian tetap optimis tentang bagaimana karir kalian juga lebih membaik lagi. Tentang keuangan, kalau Bunda tarik energinya, banyak pengeluaran kalian di bulan Maret. Sehingga juga bisa saja kalian ada sedikit selisih paham dengan pasangan, karena keuangan kalian sedikit menurun kalau Bunda tarik energi kalian. Di sini bila yang lagi mencari pekerjaan, sepertinya kalian lagi bercabang berpikir, ingin berusaha mengembangkan usaha sendiri atau ingin bekerja di tempat yang lebih baik. Seperti itu energinya. Sepertinya hanya ini di bulan Maret kalian Aquarius. Kita kembali lagi di bulan April, bagaimana tentang kehidupan karir kalian dan keuangan kalian. Di sini di bulan April sepertinya tentang karir kalian sudah mulai membaik. Ada pula sudah ada yang berusaha bekerja sama tentang usaha yang kalian geluti. Ini mungkin pebisnis ya, wira swasta. Bila pegawai negeri atau pegawai perusahaan swasta, sepertinya kalian juga akan mempunyai suatu kedudukan seperti itu. Yang energinya di bulan Maret kalian sedikit ada permasalahan atau ditegur pemimpin, justru terbalik di bulan April pekerjaan kalian lebih baik lagi dan ada tawaran suatu kerjasama. Ada pula tentang proyek di bagian sini. Kalau Bunda tarik energinya, berarti ini ada wira swasta di bagian sini. Di sini pula pemimpin ini, bila pegawai negeri, pegawai perusahaan swasta, pemimpin kalian sepertinya mempercayai kalian dan ingin bagaimana kalian mempunyai kedudukan yang lebih baik lagi. Tentang keuangan, di sini sudah mulai terlihat pemasukan keuangan kalian ya. Dan ada pula seperti kalian akan dibantu tentang keuangan. Ini bantuan dari keluarga pula. Iya, akan seimbang di sini. Terutama kesuksesan kalian dalam karir maupun keuangan di sini sudah mulai stabil seperti Bunda sampaikan tadi. Dan
Di sini kalian bisa menutupi namanya, maaf ya, utang piutang, dan segera kalian akan kembali semangat lagi, senyum, karena semua yang kalian pikirkan sebelumnya, karena ada energi 3 sampai 1 tahun yang lalu, sebelum di tahun 2021 kalian sedikit ada permasalahan tentang karir maupun keuangan, ada menurun, ada pula yang berusaha, mungkin ini kemungkinan aja memakai atau meminjam keuangan dengan kalian, mereka hanya diamkan, tetapi di sini akan ada suatu pengembalian keuangan kalian. Ada pula bantuan, seperti itu energi kalian di bulan April. Jadi apapun keinginan kalian atau kalian bergerak tentang bisnis kalian, di sini akan berkembang bagus. Walaupun saat ini situasi kita sepertinya belum bisa, tetapi di sini energinya akan ada suatu perkembangan usaha kalian. Ada pula tentang pekerjaan yang pegawai negeri maupun pegawai perusahaan swasta sudah mulai aktif, sehingga di sini semua yang tertunda tentang pekerjaan kalian atau pembukuan di sini sudah mulai stabil cara kalian bekerja, dan rekan kerja atau teman kantor yang sebelumnya berusaha menjatuhkan kalian, justru di sini mereka sedikit merasa gugup karena tiba-tiba kalian bangkit dan mengembalikan kepercayaan pemimpin kalian. Seperti itu saja yang Bunda tarik energinya di bulan April. Kita kembali lagi di bulan Mei 2021, bagaimana tentang kehidupan karir dan keuangan kalian. Aquarius, tetap semangat kalian. Bila rezeki tidak akan lari kemana, Tuhan itu sudah memberikan porsi setiap manusia tentang rezeki, terutama bila kita berusaha untuk berdiri di kaki sendiri, bagaimana usaha kalian berkembang. Di bulan Mei 2021, sepertinya di bulan Mei 2021 apa yang Bunda sampaikan dari energinya 3 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, di sini sudah ada suatu timbal balik dalam kesusahan kalian. Energi sebelumnya di sini justru lebih membaik lagi tentang karir kalian maupun keuangan. Justru di sini akan ada seseorang ingin bekerja sama dan membantu tentang modal. Di sini pula bila proyek kalian tertunda sebelumnya, akan ada suatu proyek yang baru lagi, tawaran dari, ada yang dari luar negeri, ada pula di dalam negeri, mereka berusaha bagaimana membicarakan tentang usaha bersama. Tetapi kalau energi yang kalian mungkin ragu di sini, sepertinya kalau Bunda tarik ini Aquarius, sebagian ini sini bila kalian menerima tawaran untuk kerjasama, justru membaik usaha kalian. Tentang keuangan juga sudah mulai terlihat, kalian bisa menabung. Di sini juga di bulan Mei kalian akan membeli suatu cita-cita kalian, ada keinginan kalian yang tertunda dari 1 tahun yang lalu tetapi tercapai di bulan Mei 2021. Kita lihat lagi bagaimana ini perkembangan usaha kalian, bro. Ya, di sini justru di saat kalian sudah sukses, kalau Bunda rasakan ini kalian sukses, justru ini tentang perasaan kalian. Ada rasa bahagia, ada pula rasa, ya ini bercampur aduk ini perasaan kalian, rasa kebahagiaan kalian, sudah mulai stabil karir kalian maupun keuangan, ada pula tentang keluarga di bagian sini. Tetapi kalian berusaha bagaimana membahagiakan kemungkinan orang tua atau pasangan, bisa saja adik kakak di sini akan tercapai. Jadi intinya di bagian di bulan Mei kalian akan sukses dalam kerjasama wira swasta ya, pebisnis, akan mulai terlihat hasil kerjasama kalian, akan ada suatu tanda tangan kontrak, ada pula pegawai negeri maupun pegawai perusahaan swasta akan mendengarkan suatu kabar kebahagiaan tentang kedudukan yang kalian tidak pernah
impikan. Di bagian sini tiba-tiba pemimpin kalian ya memberikan suatu kedudukan bagaimana kalian lebih baik lagi. Ada pula di sini kemungkinan kalian akan dimutasi, tetapi dimutasi ini untuk kalian sukses. Kalau Bunda lihat di bagian sini, bila saja kalian pegawai perusahaan swasta ya, di sini akan ada suatu mutasi, tetapi kalian khawatir apakah di tempat baru yang dimutasi akan membaik karir kalian, bagaimana yang di sekeliling kalian. Justru kalau Bunda tarik akan bagus bila kalian berusaha untuk ke tempat yang baru, karena di sini ada suatu keistimewaan kalau Bunda tarik, yang sebelumnya banyak yang berusaha mencari muka dengan pemimpin kalian, justru di tempat baru lebih membaik lagi, akan ada suatu kesuksesan dalam tentang nama baik kalian. Ada pula tentang keuangan. Seperti itu saja yang Bunda tarik di bulan Mei. Tetap semangat bro, Bray, Aquarius, tabe.